Halo semuanya, kali ini aku bakalan bikin sosis bakar yang jadinya ngembang kayak gini. Buat kalian yang penasaran gimana sih caranya sosis biar ngembang kayak gini. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian buat di like video aku, udah itu subscribe. Dan lanjut aja deh ya ke videonya. Nah, di sini aku punya 3 buah sosis. Ini sama aku mau dipotong-potong nyirong kayak gini. Pokoknya ini tuh jangan sampai kalian terpotong kebagi dua ya pokoknya mah. Jadi ini di tiap sisinya ada kayak gini, jadi biar rembang gitu kan. Nah, aku sarankan kalian kalau misalkan bikin apa-apa itu ya pilihnya sosis yang berkualitas aja ya. Soalnya ini tuh ngaruh ke rasa juga. Nah, kalau misalkan udah beres nih sama aku, sekarang ini mau direbus aja sampai sosisnya ini benar ngembang ya. Dan ya, ini triknya kenapa sih penjual-penjual kok pada bagus ya sosisnya. Dan ya, ini tuh sosisnya pada direbus dulu. Nah, kalau misalkan udah direbus ya, ini tuh tinggal didiamkan aja. Nah, ini tuh rebusnya juga gak akan lama tuh, baru bentar juga ini udah pada ngembang. Lanjut, udah itu sekarang aku mau bikin aja nih saus buat yang diolesinnya. Aku pakai kecap, saus sambal, margarin, dan juga kecap asin. Untuk kecap asinnya aku pilih yang dikit aja lah ya. Nah, cuma segini aja gitu, cuma beberapa tetes aja. Lalu udah itu ini tinggal diaduk-aduk. Dan ya, untuk takarannya berapa-berapa itu terserah kalian lah ya. Aku mah pokoknya di sini gak mau terlalu banyak banget, gak mau yang terlalu sedikit banget. Terus kalau misalkan ini kurang gitu ya, kurang banyak, ini sama aku tinggal ditambahin aja saus sambalnya. Nah, kalau misalkan kelihatan masih kental gitu ya, boleh sama kalian ditambahin sedikit air. Ini tuh optional aja sih, kalian mau pakai air atau enggak juga. Nah, kalau aku mah pakai aja. Nah, sekarang tinggal panggang aja deh sosisnya. Ini aku panggangnya di pan aja lah ya, soalnya yang punya aku belum dicuci. Terus ya, ini tuh sekarang mau dioles-oles aja deh ke atas sosisnya. Pokoknya mah ini tuh ulangi aja sampai ke semua sosisnya juga ya. Lebih enak juga kalau ngelesinnya pakai kuas. Nah, ini udah beres deh, ini sosis bakarnya. Nah, jadinya ngembang kayak gini. Aku yakin deh kalian pasti bakalan suka banget kalau misalkan kalian ikutin cara aku. Terus sosisnya juga pilih yang paling enak, yang berkualitas gitu. Jadi perpaduan antara rasa dan juga sosisnya ini tuh menyatu enak banget. Dan ya, mungkin segini aja video aku masak sosis bakar jadinya ngembang kayak gini.
Semoga kalian suka sama video aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.